di situ kita juga nggak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, kalian harus menonton video sebelumnya ya. Kalian tinggal klik di atas ini dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan like-nya. Semoga menginspirasi. Terima kasih, selamat menonton. Sun Life, ya. Sun Life ya, we, bukan Sun Life. Sun Life apa Bang Mu'amalat? Nya itu dari Maps ya? Iya, dari Maps. Google Maps. Ada enggak kita ketipu sama Google tuh gimana? Ketapak. Oh, itu. Jadi tuh ketipu sama Google Maps-nya. Udah enggak bawa apa transportasi pribadi. Yeah. Naik angkot macam orang. Udah, baru kita langkah ke Sun Life tadi. Sun Life itu merupakan asuransi juga. Dari BPK apa dari PGN? Lah, suka-suka hati lah, dari suka-suka hati, udah lupa, pokoknya banyak lah. Dari BPK itu ke Sun Life itu deket, dan naik Grab. Sampai di sana ternyata perusahaannya itu juga enggak membutuhkan, ya kan? Oh no. Nggak membutuhkan anak magang dan akhirnya tercancel. Setelah itu kami Mu'amalat. Terus di Bang Mu'amalat kami diterima, tapi kami lupa bawa surat. Bahwasannya itu memang ada surat dari kampus, cuman karena memang lupa untuk membawa, jadi ya udahlah, kami bilang kami akan datang besok. Dan dalam proses itu kami berubah pikiran dan kami menuju ke PGN. Nah, PGN itu merupakan perusahaan. Tadi udah dijelaskan ya, kenapa aku jelaskan lagi? Oke, udah. Apa lagi ya? Dan ada tuh satu orang beda lokal, beda kelas yang ingin ikut serta. Nah, ini dia orangnya, ini ya. Ini, halo Ama, masuk TV. Tio lo masuk TV nanti kok. Kok masuk nanti tuh di YouTube, tengok aja nanti. Terkenal. Sombong amat. Di hari itu kita langsung ke Bapeda kan. Terus di situ kami duduk ya kan, duduk. Terus kata bapak itu, di sini nggak cocok buat kalian karena di sini terjun ke lapangan. Mending kalian ke kantor gubernur. Itu. Jadi memang kantor gubernur ini sudah menjadi incaran kami, cuman kami berpikir bahwa untuk memasuki kantor gubernur itu harus ada orang dalam di dalamnya. Jadi ya masih ragu-ragu. Jadi dari Bapeda menuju ke kantor gubernur kami melewati Mau lewati?
Bang Mas ya. Lupa ke Bang Masnya. Iya, ke Bang Mas dulu kami sebelumnya kan, coba-coba di situ, soalnya gede gitu bangnya. Jadi kami kirain bisa lah di situ kan. Tapi kami masuk di situ enggak diterima. Oh no. Nggak diterima, udahlah memberanikan diri untuk menuju ke kantor gubernur. Dan seperti yang dikatakan oleh Refni tadi, kita itu harus berani ngomong, harus berani bertanya. Jadi kami meskipun dolak-dolakan, nah jadi itu dari 2 orang jadi 3 orang untuk menuju ke situ. Jadi kami bertanya ke satpamnya dan satpamnya mengarahkan kami, dan kami bertanya kepada resepsionisnya dan resepsionisnya bertanya, jurusan apa kalian gitu. Jadi kebetulan kami jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan, dan kita diarahkan ke kami drama-drama dulu. Soalnya gue